Balikan sama mantan pacar atau punya pacar baru? Pacar baru dong. Kenapa? Mantan udah pernah dirasain, kalau pacar baru belum pernah. Coya, takut. Balikan sama mantan aja. Kalau mantan-mantan aja ya nggak balikan, sorry. Kan unggas bekas mah tinggal dibuang atau tuker tambah. Balikan sama mantan pacar atau punya pacar baru? Aduh, ini pertanyaannya ya, udah nikah tanya kayak gini. Balikan sama mantan aja. Balikan sama mantan dong. Udah tahu rasanya. Ya, yang barulah, ngapain sama mantan, asik. Ya pacar baru. Karena kalau balikan ya ngulang-ngulang kaset kusut kalau kata teman-temanku. Enak enggak sih yang? Enak, tapi yang mendingan cari yang lebih enak. Say. Balikan sama mantan atau punya pacar baru? Punya pacar baru dong, masa mantan dibalikin? Ya males aja yang udah-udah lah ya gitu kan. Kalau mantan-mantan aja ya gak balikan, sorry. Kalau aku lebih baik cari pacar yang baru. Pacar baru. Kalau tali udah putus tuh disambung, sambungannya masih tetap kelihatan. Tostok masih banyak ya yang lain, kenapa harus ke yang lama? Kok pakai emosi ya saya? Yang namanya mantan itu ketika kita kembali kita tidak akan menemukan keindahan yang sama. Pasti ada ketidakcocokan di itu dan kita nggak akan menemukan keindahan yang sama ketika kita balikan sama mantan. Balikan sama mantan atau punya pacar baru? Punya pacar baru lah. Pacar baru atuh. Kenapa sih? Kan unggas bekas mah tinggal dibuang atau tuker tambah. Mau anyar say. Nyoba deh nu anyar. Pacar baru dong. Kenapa? Mantan udah pernah dirasain, kalau pacar baru belum pernah. Bukannya sering banget balikan sama mantan? Nah itu dia, udah gak mau lagi. Gak ada ya, balik sama mantan, tidak. Ada alasan gak sih? Sebenarnya gini, ya kan kalau ada yang baru kenapa harus yang lama sih? Ya gak sih? Iya bener. Ya makanya kan kita mencoba opportunity baru gitu ya. Jadi kalau misalnya balikan sama mantan kan udah pernah nyoba. Masa kita mengulangi kesalahan yang sama gitu. Nanti aku putus lagi, ya gak mau lah.